Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih geng di Seza Seza YouTube channel. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe my channel. Kali ini gue akan membahas tentang perseteruan nih dari Lucinta Luna dengan Cornell Twins. Lucinta Luna nih geng dikabarkan sedang berseteru nih dengan YouTuber Cornell Twins, yaitu Christy dan Charlie loh. Perseteruan ini sendiri bahkan nih membuat Instagram milik Cornell Twins menghilang loh dari peredarannya. Cornell Twins sendiri nih mengunggah kesedihan mereka melalui Instastory pribadi milik Christy dan juga Charlie pada Selasa 14 Januari 2020. Christy dan Charlie sendiri nih lalu memberikan klarifikasi soal Instagram dari Cornell Twins yang dihapus melalui kanal YouTube The Cornell Twins. Analogi perseteruan antara Cornell Twins dengan Lucinta Luna ya adalah buntut dari video yang diunggah selegram namanya Keanu. Aku bisa beranak 100 dalam 1 tahun. Lani berseteru dengan Keanu ya. Lucinta Luna lalu kembali membunyikan genderang perang nih geng kepada selegram bernama Dara Arafa. Dara Arafa ya, nama aku tuh nama yang bagus. Hal ini sendiri nih terjadi karena Dara Arafa nih geng membagikan tangkapan layar videonya menirukan teriakan dari Lucinta Luna. Bahkan ya Dara Arafa juga menandai Instagram milik Keanu dalam unggahannya itu geng. Rupanya nih dendam Lucinta untuk Dara Arafa gak hanya gara-gara buntut masalah dengan Keanu aja. Lucinta nih juga pernah merasa disentil oleh Dara Arafa ya. Pernah mengunggah videonya saat menyanyikan lagu Pernah Laki pada 24 Juli 2019 lalu. Lucinta Luna sendiri mengirim pesan teks dan suara via DM ya kepada Dara Arafa yang mengancam untuk berduel. Menanggapi hal tersebut ya geng, Dara Arafa akhirnya membalas nih dengan video yang memperlihatkan dirinya sedang menebar garam dan bawang putih di depan rumah. Cornell Twins membela Keanu dan membuat video yang menyamakan Lucinta Luna dengan sosok hantu puyang. Seakan nih gak puas dengan aksinya itu, Dara Arafa nih juga mengunggah video saat dirinya melakukan dubbing suara Lucinta yang sedang mengancamnya. Perseteruan Lucinta Luna nih gak hanya Keanu yang ikut terseret dan juga Dara Arafa ya, tetapi juga Cornell Twins nih geng. Cornell Twins ikut membela Keanu. Lu kalau mau ngapain gue harus level sama gue. Menurut Cornell Twins ya, ia membela Keanu gara-gara Lucinta telah melakukan body shaming pada Keanu. Karena tuh kalau sahabat tuh pasti nge-back up, ngerti gak sih? Ada di belakang yang ngebelain. Nah, segitu dulu untuk bahasan dari kronologis perseteruan antara Lucinta Luna dengan Cornell Twins. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe my channel. Sampai jumpa lagi geng, assalamualaikum.